Halo bosku, jumpa lagi di channel Revolusi Gitar. Dan kali ini sedang melakukan tes hidrolis elektrik bosku. Otomatis tinggal pencet-pencet sudah naik turun sendiri, tidak perlu repot-repot untuk turun terus menaikkan si bumper hidrolis bosku. Dan untuk pemasangan bisa langsung ke bengkel bosku, monggo bisa langsung ke bengkel, tanya-tanya dulu untuk habisnya berapa, bisa nanti ada nomor WA bosku di akhir videonya. Dan kami beralamat di Jawa Timur bosku, Blitar, Kota Jawa Timur. Ya, ini kami melakukan tes beban bosku. Untuk hidrolis elektrik ini berkapasitas sampai maksimal sampai 75 kg, jadi aman bosku. Untuk mengangkat bumper variasi ini aman. Mantul pastinya, oke. Dan untuk hidrolis elektrik ini yang penting bosku. Dan ini tombol untuk naikkan, untuk tombol hijau untuk menurunkan. Dan ini yang istimewa bosku, ada potensionya untuk mengatur kecepatan naik turun dari hidrolis tersebut. Untuk menurunkannya tinggal pencet bosku, turun sendiri, tidak usah repot-repot menurunkannya seperti yang manualan. Dan ini untuk potensinya dengan putaran rendah bosku, naiknya pelan, slow, turunnya juga pelan, bisa diatur bosku. Ya, kita coba dengan putaran yang agak cepat bosku, supaya naik turunnya cepat. Dan untuk elektrik hidrolis ini menggunakan daya aki bosku, voltasenya fleksibel bosku, bisa menggunakan 12 volt ataupun 24, jadi aman pastinya. Oke, untuk yang berminat memasang elektrik hidrolis ini monggo langsung saja cek ke nomor kami atau langsung ke bengkel main-main bengkel kami bosku. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen bosku. Gratis. Terima kasih atas dukungannya bosku.